Sedih apa ya? Apa termenung terus, bengong atau kehilangan mood gitu? Moodnya kayaknya dia gini, merasa sepi di keramaian. Ngeliatnya gimana sih sama Rara sebenarnya kedekatannya? Nah, kemarin aku singgung tuh sedikit, tapi agak sensitif ternyata. Awalnya aku bercanda doang. Ke Adi Sky, oh ya, ini dia juga ulang tahun. Happy birthday, Ronaldo, Avengers. Agak sensitif ya, maksudnya ternyata ada hal yang memang Adi Sky-nya juga. Gimana ya? Kayak kalau kita berharap makhluk kecewa ya. Intinya dia ada kekecewaan sedikit yang saya lihat. Gitu aja sih. Gak bisa statement terlalu. Karena waktu saya singgung itu, dia langsung terlihat seperti sedih gitu ya. Udah akhirnya saya close. Gak mau saya bahas lagi. Kita langsung bahas yang lain. Ayo kita seruan gitu. Waktu saya benar-benar bahas itu, mana ini? Langsung kayak gitu-gitu. Pokoknya tau lah saya mana anak-anak papi yang lagi sedih tau lah. Jadi abis itu ya saya gak mau bahas lagi. Mahmud, yang namanya anak muda itu kan masih fluktuatif ya, masih naik turun ya. Tapi Mahmud sebagai papi yang mereka lah, nggak sebesar hati kasih bahwa perempuan ya, dia kok gitu loh. Oh saya. Aku bilang kan dia pria yang baik ya gitu loh. Saya nggak lebih perempuan banyak kok ini nggak. Saya lebih kayak gini aja. Kalau dia baik buat kamu, ya Allah dekatkan. Kalau dia nggak baik, kalian aja dapat yang lebih baik gitu. Gak banyak perempuan tuh, nanti dia jadi banyak. Soalnya ya pasti siapa sih yang gak mau, kan banyak kan cewek-cewek. Paling kan ngebesarin hatinya ya menurut ya. Iya, dia support lah, biar dia semangat. Lupalah walaupun sejenak. Oh tapi gak bisa bodoh, dia sedih ya? Iya sedih. Jujur dia sedih. Kan gak bang, dengan sedihan itu berarti dia ada rasa yang dalam kena karya juga. Nah itu aku gak mau bahas terlalu dalam gitu. Tapi kalau dia sedih, aku bisa pastikan dia sedih. Dan aku bertanggung jawab atas omongan aku dia sedih. Gitu, karena aku berani. Tapi kalau kamu sedalam apa ini? Belum, kasihan, ntar lagi mewek karena orang. Berani. Bang Put, sesedih apa sih yang Bang Put lihat dari mata Bang Put ke Adi Sky? Sedih apa ya? Apa termenung terus, bengong, atau kehilangan mood gitu? Moodnya kayaknya dia gini, merasa sepi di keramaian gitu. Ya, itu bisa. Merasa sepi di keramaian, ya gitu dia. Ya. Dia gesrek-gesrek, tapi dia kemana sebenarnya? Ada yang hilang lah dari diri. Tapi ini nggak apa? Jadi ulang tahunnya, tapi tidak ada kabar yang kurang sedap nih bagi Adis seperti ini. Gimana melihatnya Bang Put? Gimana? Ya nikah di ulang tahunnya Adis sendiri. Oh, ya. Harapannya bisa bahagia lah dia ya, nanti mungkin teman-temannya kan ada yang selalu support ya, mudah-mudahan adinya bisa selalu semangat lah. Jodoh nggak kemana, bingung juga sih soalnya, aduh jangan nggak jodoh juga gitu, bingung.